Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bos sekalian. Nah, kali ini Doni ada di mobil city car lagi karena memang akhir-akhir ini banyak permintaan ya mobil city car, makanya kita review juga mobil city car. Di samping itu juga kita lagi kekurangan nih, kekurangan stok mobil lagi mahal-mahal, makanya bagi Mas Bos yang kira-kira wah ada kira-kira murah nih, langsung aja telepon ke 0877-3001-6399 ya, mantap. Mantap deh pokoknya. Nah, ini ada Mirage atau Mirage tahun 2014. Mas Bos kalian bisa kepoin lah nanti langsung ya. Saya tunjukin mobilnya dan ini saya kasih bocoran, ini mobilnya bagus. Makanya jangan sampai ketinggalan Mas Bos kalian. Mudah-mudahan ini kali ini dapat nih Mas Bos ya. Yuk kita lihat mobilnya seperti apa. Disolawatin dulu biar Mas Bos dapat mobilnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Oke Mas Bos, saya hari ini mau review Mitsubishi Mirage. Kalau orang sini ngomongnya Mirage, sebetulnya bacanya Mirage. Kalau di Jepang sana Mirage. Mobil ini di Jepang ada ya Mas Bos, cuman versinya beda karena di sana kan ada musim dingin, jadi ada heaternya. Ya. Kemudian untuk body Mirage, dia atau Mirage. Saya pakai Mirage aja ya. Mirage itu lebih familiar. Mirage ini bodinya menurut Doni lebih melengkung ya, lebih oke. Dia Eropa banget. Mirip dengan Outlander. Mirip dengan Outlander. Ini tahun 2014, warna putih. 2014. Untuk harga nanti ada di deskripsi atau mungkin di ini harganya. Sepindah tadi kita lihat. Nah, sekarang kita buka dalamnya ya. Nah. Nah, untuk dalaman Mirage atau Mirage ya, saya terbiasa Mirage soalnya. Mirage ini bagus. Dia salah satu mobil city car yang ini rivalnya adalah Honda Jazz. Tapi untuk harga Mirage atau Mirage dia jauh lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena market itu terbentuk ya, bukan karena kita asal omong kosong, tidak. Market itu terbentuk karena supply and demand. Supply and demand itu permintaan dan supply. Kalau supply-nya dia banyak berarti permintaan juga tinggi. Nah, kalau Mirage ini salah satu yang diproduksi tidak terlalu banyak, makanya untuk harga puna jual dia lebih rendah karena permintaan juga sedikit ya. Otomatis kalau permintaan sedikit untuk harga juga pasti low ya. Ini ada ban serep sama kunci-kunci.
Ini baru dapat ya, Mas Bos. Ini masih ada tray. Nah, ini biasanya sepele tapi jarang ada nih. Nah, ini masih lengkap. Baik, kita lihat untuk apa namanya? Logo. Ini logonya udah pada dicopot nih. Mungkin bekas anak muda ya, jadi lebih senang dicopotin. Ini platnya Bandung. Genep. Pajaknya hidup. Kita coba start yuk. Dalamnya seperti apa? Nanti kita coba. Yap, coba kita start. Wih. Halus mesinnya. Kilometer di 80.000 ya. 80.000. Klakson oke, bunyi. Nah, ini ada Mister Mamok. Bakar mobil. Mamok seger banget habis makan apa, Mamok? Makan kupat. Oh. Kayak mangan kupat, Mas Bos. Iki Umamo ah, itu kupatnya tuh langganannya kita tuh. Ini baru dapat ya, Mamok ya. Ini penggerak depan ya. Mas Bos, kalian ini penggerak depan, kemudian ini mirip seperti itu. Mirip Honda Jazz. Mirip Honda Jazz. Jadi dia untuk rem udah ada kaliper di sini untuk pembagian di 4 roda. Ini in. Ini out. Jadi dibagi ya ke 4 ya. Outnya dia dibagi ke 4 roda. Jadi sudah pembagian merata. Mirip-mirip seperti ABS. Mesinnya 3 silinder ya. Tapi dia 1200 cc. Untuk bodinya kaku ya, ini kotak begini ya. Dia tidak nyambung ke sana, nggak ada ini sambungan. Mungkin di tuas bawah sana. Ya itulah sebuah konsep. Jadi per mobil-mobil pasti beda. Ini masih lengkap, masih utuh. Coba lampunya, Mamo. Lampu. Oke. Fog lamp. Oke. Lampu hidup ya. Nah, kita coba sekarang ke interior. Piye? Interiornya piye, Mamo? Bagus enggak? Apik. Nuansanya ini ya, merah. AC-nya udah digital ya? 2014 AC-nya udah digital loh. Nyes ya. Nah, nanti coba kita lihat. Ini atasnya juga masih bagus. Masih ini nih. Bagus ya. Kita lihat. Dalamannya mewah ya. Ini mewah nih. Mirip seperti Splash. Suzuki Splash. Mirip. Dan ini audio. Audio. Coba kita cek. Gak ada CD. Audio. Audio FM. Ini udah digital ya, jadi menu-menunya banyak ini. Oke, ada aux di sini, walaupun belum ada terintegrasi USB. Oke, belum ada. Cipta ya, karena ada seorang pemain muda yang prospek, usia 22 tahun. Oke, kok nggak mati? Dari satu klub ke klub lain dengan harga 100.000. Mungkin mak. Cepet aja. Oke. Untuk lampu juga ada nih di sini. Masih kenceng nih, masih kenceng, masih bagus. Bagus sih mobilnya. Masih kenceng semua, bagus. Dan
sudah electric mirror. Masih jalan ya. Tuh. Sebelah kiri. Oke. Nah, sekedar memberitahu aja bahwa ini pakai ini ya. Bungkus. Oh ya, power window ya. Yang belakang, Om. Oke, belakang di kanan kiri juga normal semua tuh. Nah, ini dia normal enggak? Normal ya. Oke, sip. Belakang udah ada wiper. Membantu sekali. Wiper itu kelihatan sepele ya, Mas Bos, tapi wiper belakang itu ketika hujan itu sangat berpengaruh sekali terhadap penglihatan. Serius, saya enggak bohong. Makanya dengan kompetensi yang ada, Mirage kayaknya mewakili. Bagus. Instrument panel sampai dengan 200. Keren. Keren. Lampu indikator masih nyala. Terus ini pakainya solar guard ya. Solar diamond. Sedan sampai. Nih, untuk lampu segitiga, kemudian yang lain oke. Mantap ya. Mantap mobilnya. Keren, Mas Bos. Ini stiker, salah satu stiker yang cukup di apa namanya? Dilupakan ya, tapi sebenarnya bagus nih. Produknya bagus banget, Mirage. Dan orang-orang tertentu yang sudah tahu, mereka pasti memilih Mirage. Karena apa? Dia Mirage lebih tebal ya. Secara kualitas Suzuki, Mitsubishi itu lebih oke sih daripada yang Korea-Korea gitu. Tapi ya itu pilihan ya. Artinya untuk harga-harga normal, Mirage ini jarang sekali. Pasarnya tuh sedikit ya populasinya. Makanya kalau ada barang Mirage biasanya langsung laku. Karena mobilnya bagus. Bagus, mobilnya bagus. Ada beberapa Grab yang pakai Mirage juga. Saya tanya, mereka rekomendasi. Oke, Mas Bos, mantap. Kita selawatin dulu biar hatinya kita adem, mendapatkan syafaat besok di amil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina husna bi hurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ada yang nyempil di sini, Mas Bos. Ini ternyata Twitter. Twitter itu audio ya. Dan ini yang tipe tertinggi ada startup engine. Ya, berarti ini tipe tertengah. Oke, Mas Bos, mantap. Mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat channel YouTube Cahaya Motor. Semakin bagus, semakin berkembang. Semuanya berkat doa dan support semangat dari Mas Bos, para subscriber, para komentator sekalian. Saya Donald Fajar dari channel Dode TV. Terima kasih sudah mantengin terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.